Menyembur api berat Rusia Tu-160 Spyok menghancurkan dan membakar benteng angkatan bersenjata Ukraina di perempatan Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 2 Mei 2023. Bersamaan dengan artileri, Tu-160 Spyok juga digunakan. Penyerangan dilakukan dengan bantuan kamera CCTV yang dipasang oleh sukarelawan Rusia dari grup Wagner. Tampak dalam rekaman, titik-titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina seketika berubah menjadi neraka. Ledakan besar berulang kali terjadi. Insiden ini diklaim militer Rusia menjadi serangan terparah kesekian kalinya untuk Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!